Halo guys, kembali lagi di channel Dandiars. Pada video kali ini gue bakal kasih tahu cara menggandakan aplikasi PES 2020 Mobile. Setelah update kali ini, PES 2020 Mobile nggak bisa diklon, tapi gue ada triknya supaya bisa. Dan yang belum download, silakan download. Link udah gue sediain di deskripsi. Setelah download, buka app cloner dan cari PES 2020 Mobile. Terus kalian ubah warnanya terserah kalian. Terus di sini pencet cloning option. Terus di sini skip native library ini diaktifkan. Lalu kembali. Lalu pencet centang. Oke. Cloning. Tunggu sebentar. Setelah itu pencet install app. Install. Kurang lebih begitulah cara menggandakan aplikasi PES 2020 Mobile menggunakan app cloner yang terbaru.